بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini saya lagi mau gorengan apa namanya? Tahu telur. Nyalain dulu ya kompornya ya. Ini tahu telur. Bahannya nanti saya tulis ya. Kalau teman-teman mau nyoba, ini enak teman-teman, pakai telur satu ya. Ini ya teman-teman, tahu, wortel. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, minyaknya habis. Bismillah. Mudah-mudahan cukup. Cobain semua. Habis minyaknya teman-teman. Belum beli. Sudah sedikit. Panas ya teman-teman. Ini sudah saya ikut minyakan sudah cukup harumnya. Cuma pakai masako aja. Dan cukup minyaknya ya teman-teman. Ini bumbunya cuman bawang satu siung bawang putih ya, digeprek terus dipotong-potong halus. Ini wortel juga dipotong dadu. Tahunya juga, tahunya tapi direbus teman-teman. Kalau nggak direbus, ini kalau diaduk-aduk ini bisa hancur. Tahunya masih utuh direbus dulu, jangan dipotong-potong, direbus, nanti jadinya hancur nih tahunya. Ini tahunya sudah direbus. Ini nanti tidak adil. Bismillahirrahmanirrahim. Ini satu lagi. Ya. Cari seperti teman-teman yang seperti matang. Ini enak teman-teman. Ini namanya tahu telur. Kalau ini ya seperti itu loh. Kalau buat anu apa? Dadar jagung, bakwan jagung. Sama lah. Kalau bakwan jagung enggak pakai telur. Kalau pakai telur itu dadar jagung, rasa jagungnya asli itu hilang, nggak enak jadi rasa khas jagungnya itu. Masa pakai telur. Kalau dadar jagung ya, nggak pakai jagung itu loh, jangan pakai telur, nggak enak. Kalau ini harus mesti pakai telur. Kalau nggak pakai telur, nggak bisa bagus teman-teman hasilnya, kurang bagus. Ini pakai tepung terigu 2 sendok, tepung beras 2 sendok, telurnya 1, sama penyedap. Masako teman-teman ya, masako. Ini enak teman-teman. Ini buat teman
buat temen minum kopi sore-sore juga enak ini, kayak tahwisi gitu. Ini enak teman-teman, benar. Enak. Teman-teman boleh coba ya. Nanti kalau kepengin coba. Ini enggak bisa bagus ya. Dan teman-teman pasut angus ini teman-teman kalau pengen tahu kamar mandi sumur ini, saya kalau masak langsung ambil di sumur. Ada ya gentong, ya ada gentong. Ini gak kuning daging. Cantik sekali. Cantik sekali. Aduh, angin teman-teman. Ini anginnya kenceng. Kompornya anu. Obat mabit. Nah, ini terakhir teman-teman, cuma 3 kali goreng. Sayang ya kalau nggak bersih ya. Sayang. Ini selesai teman-teman. Masak sambil membersihkan kompor teman-teman. Jadi yang kalau ada istilah sambil menyelam minum air, jadi nanti kita kalau sudah habis air masak ini sudah bersih teman-teman, nggak usah dilap lagi. Sudah saya bersihkan, bersih dah.
akan anu enggak rata. Kosong teman-teman. Kita matikan ya, ini udah selesai gorengnya. Udah. Mati. Gorengnya udah mati. Agak gosong nih. Ini teman-teman menu saya nih ya, tahu telur. Ini menu saya hari ini, sama saya tadi beli tongkol dibikin abon biar banyak teman-teman. Terima kasih ya teman-teman sudah melihat video saya. Mudah-mudahan teman-teman semua sehat semua, keluarganya sehat, sukses, dan Allah ngasih rezeki berlimpah kepada kita semua. Assalamualaikum.